Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Roswandi dari Universitas Mercu Buana Mulia, Fakultas Psikologi Reguler 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar kewirausahaan satu saya dengan Bapak Dosen Pak Cuntoko SEMM. Berikut ide bisnis saya yang bernama AR Consulting dengan slogan Take Care of Your Mental Health. Oke, lanjut. Di sini ada tim-tim dari AR Consulting, bisa dilihat. Oke, lanjut. Di sini ada problems. Pada bagian ini, AR Consulting melihat yang pertama, adanya gangguan mental yang bisa berasal dari tekanan intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kedua, lalu selanjutnya mereka yang terkena gangguan mental membutuhkan teman sharing dan didengarkan keluh kesahnya. Ketiga, setelah itu diberi treatment pemulihan yang efektif dan mencari solusi yang tepat. Lanjut, di sini ada solution. Kami membantu klien dengan permasalahan gangguan kesehatan. Lalu kami membangun komunikasi lebih intens dengan klien guna mendapatkan informasi dan menemukan treatment yang tepat. Lalu kami melakukan treatment sesuai dengan kebutuhan sampai kondisi klien membaik. Dan kami melakukan evaluasi untuk melihat perkembangannya. Lanjut. Di sini ada target customer. AR Consulting mengambil orang tua sebanyak 25%, remaja sebanyak 25%, dan dewasa sebanyak 50%. Lanjut, market sizing dari AR Consulting sebanyak 100 jiwa. Oke, lanjut, di sini ada competitor and positioning. Di sini bisa dilihat perusahaan-perusahaan yang menjadi saingan dari AR Consulting. Oke, lanjut. Di sini ada monetization or business model. Untuk calon klien bisa mengirim data diri melalui email atau web yang sudah tersedia untuk dihubungi oleh owner, lalu menetapkan jadwal konsultasi. Jika klien tidak bisa bertatap muka, maka konsultasi dilakukan melalui WhatsApp menggunakan metode video call. Oke, jika klien bisa bertemu, maka bisa datang langsung ke tempat konseling. Klien mulai berkonsultasi tentang masalahnya, lalu akan diberi treatment sesuai dengan yang dialami klien. Setelah itu akan ada evaluasi. Oke, bisa lanjut. Di sini ada tahapan-tahapan untuk para calon klien yang ingin berkonsultasi dengan AR Consulting. Yang pertama, bisa registrasi melalui web yang sudah kami sediakan, lalu akan dihubungi oleh partner kami untuk menentukan jadwal konseling. Lalu nanti kita bisa berkonsultasi melalui video call atau bisa datang langsung ke tempat AR Consulting. Lalu akan diberi treatment khusus dan yang sudah dianjurkan. Lalu akan diberi evaluasi untuk melihat perkembangannya. Oke, lanjut. Di sini ada dana yang dibutuhkan dan alokasi dari perusahaan kami yaitu AR Consulting. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Ada marketing and customer acquisition. Pertama, melakukan penelusuran secara langsung ke lingkungan masyarakat dan melakukan wawancara kepada calon klien di tempat tersebut sebagai pengumpulan data. Lalu menjalin komunikasi kepada calon klien, setelah itu berusaha memberi sedikit pengetahuan macam-macam gangguan mental, lalu menjelaskan betapa bahayanya gangguan mental pada diri sendiri. Lalu secara perlahan mengajak calon klien melakukan treatment khusus. Dan dengan cara membuka konsultasi secara online maupun offline secara gratis untuk pertemuan pertama saja. Lalu memberikan kesan yang baik dan pelayanan yang baik kepada klien. Berikut kontak details kami. Untuk mengetahui AR Consulting lebih lanjut, bisa hubungi phone number, email address, or website kami. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.